Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde. Di video kali ini aku mau membuat perkedel tahu ya. Dan untuk bahannya di sini ada 2 batang seledri dan 2 batang daun bawang ya, teman-teman. Sekarang kita akan iris tipis-tipis seperti ini. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini aku siapkan 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih dan 8 buah cabai rawit ya. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam. Setelah itu kita akan ulek sampai halus ya, teman-teman. Untuk cabainya ini kalau kalian nggak suka pedas boleh dihilangkan ya. Selanjutnya di sini ada 1 buah tahu ya, teman-teman, tahu putih. Ada 1 kotak seperti ini. Nah, ini sekarang kita akan ulek sampai halus ya. Menggunakan ulekan seperti ini. Kita tekan-tekan saja sampai dia hancur. Nah, setelah hancur seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu yang sudah kita ulek halus tadi ya. Kita masukkan semuanya, lalu tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris tipis-tipis tadi. Selanjutnya tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk ya, kita campurkan lagi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku punya tepung terigu, kita tambahkan sekitaran 3 sendok makan tepung terigu ya. Selanjutnya kita campurkan lagi. Lalu kita tambahkan 1 butir telur ayam. Kita campurkan lagi ya sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya di sini aku siapkan wajan untuk menggoreng dan ini minyaknya sudah panas ya, teman-teman. Lalu perkedel tahunya ini kita bulat-bulatin menggunakan 2 sendok ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan lalu kita goreng sampai dia berwarna kuning keemasan ya, teman-teman. Nah, setelah sebelahnya kuning, sekarang kita akan balikkan ya, seperti ini. Kita goreng juga sebelahnya ini sampai berwarna kuning keemasan. Setelah itu boleh kita angkat. Nah, kita goreng semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia perkedel tahu kita. Sudah selesai kita goreng semuanya ya. Hasilnya jadi banyak sekali, 1 buah tahu. Nah, ini rasanya pasti juga akan gurih sekali ya, teman-teman. Oke, selamat mencoba ya. Semoga kalian suka, semoga berhasil, dan semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Yuni Yunde. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.